Coba dulu sih sebelum kita latihan. Tak bisa. Nyata. Maaf ya, masuk YouTube nama. Aduh. Hai 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 wargi Akasis. Akasis menyapa di sini. Gimana kabarnya, baik? Bagus. Sehat pastinya. Selalu dimudahkan ya sis segala urusannya. Akasis di sini sedang berada di rental PlayStation Jujur Kami, tempat main game ternyaman dari Garut, terkhususnya Cibatu. Terdiri dari 7 PS3 dan 2 PS4 dengan TV super besar 40 inch dan difasilitasi stick ori semua. Jadi tidak ada alasan kepada sang pemain ketika kalah bermain game. Alah stick nak kutut. Alah analog nak tengenangan. Alah pemencetan anak apru tekal ketek. Sembari kawan-kawan membaca daftar sewa bawa pulang, persyaratan sewa dan daftar rental, yang Akasis apresiasi di sini pelayanannya sangat bagus. Meski Akasis di sini sudah 2 tahun lamanya, namun proses sewa bawa pulang tetap wajib untuk persyaratan. Karena kita tidak tahu baik buruknya konsumen, bisa saja PS-nya digunakan lalu uangnya untuk poya-poya, main judi, main dengan wanita untuk menutupi utang. Nah, untuk menghindari itu, betul adanya, kenal tidak kenal, persyaratan harus diisi. Orang dah lama gak berfungsi di Jojel Gaming mah. Lah, jadinya promosi kan? Orang di endorse tidak. Terus, kita japs Garut. Oke, sudah sampai latihan. Sis. Layar yang mewakili Garut Suranggoy. Pasar, fight. Isis jaket. Nah itu badag. Cukuplah. Layar Garut 2. Perhatian menuju mana itu? Menuju puncak. Dan inilah Akasis memperkenalkan atlet e-sport football untuk memperkuat Garut di acara Port Provinsi 2022. Di sana ada Ajska, ada Anggoy, ada Eki, dan satu lagi ada Deti, namun tidak berkenan hadir dikarenakan ada pekerjaan. Ayo rakyat dari Garut, dukung kawan-kawan e-sport dari e-football, juga dari Mobile Legend, dari PUBG dan lain sebagainya. Ayo dukung orang Garut, Garut bangkit, Garut berprestasi. Ini layar dari Garut ya. Coba kini kita terfokus. Ada Marcos Rashford di sana. Kembali Diego Dalot. Anthony Diego Dalot di menit 38. Kembali kini Bruno Fernandes kepada Marcus Rashford. Rashford. Ada Diego Dalot mencoba menusuk Diego Dalot. Crossing Sonny Eriksen. Hampir saja. Kembali kini serangan seblak. Serangan balik ngadadak. Bruno Fernandes kini mencoba mendelay. Mencoba melabungkan tinggi-tinggi bola di sana. Namun tidak kena. Ada Luxau di sana. Sonny Kapling tur. Masih Bruno Fernandes. Langsung saja umpan antar provinsi. Kembali ke Anthony. Anthony lagi-lagi umpan efek jahe yang tidak perlu ini. Sangat jelek sekali. Kini Bruno Fernandes mencoba rumpas jauh. Lagi-lagi kedua tim ini terlalu terburu-buru dalam melakukan serangan. Kembali dapat dihalau kini. Tambahan waktu 1 menit.
Ada Bruno Fernandes di sana melebar kepada Antony, dibayang-bayang Lisandro, masih Cristiano Ronaldo, Ronaldo raspet stop dada dicentangkeun dadana adik. Ah. 0-0 pemirsa. Masih ini adalah partai latihan menuju provinsi. Bruno Fernandes umpan efek jahe, kita dengan kostum putih hitam juga anggoy dari merah putih. Merah putih kembali kini Sonny Eriksen kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford umpan LDR tanpa melihat namun tidak bisa menusuk. Kembali Antony si putih-putih. Masih ada Bruno Fernandes umpan antara provinsi membelah lautan menuju sekap Malaka. Kembali kini Bruno Fernandes lagi-lagi kepada Diego Dalot. Mencoba passing. Baik sekali Antony. Ah, dapat diantisipasi oleh David De Gea. Kini masih Bruno Fernandes mencoba tiki-taka langsung saja terupas Casemiro dengan sang pemain mantan. Kembali kini Cristiano Ronaldo. Eh, umpanan eta ngageol cenah. Masih kembali dengan skor 0-0. Ada Bruno Fernandes di sana terupas kepada Cristiano Ronaldo, berbahaya datangnya Ronaldo jelegae. Baik sekali Cristiano Ronaldo membelah lautan dari Ekitam. Anggoy kini tertinggal 1-0. Ada Bruno Fernandes di sana efek jahe kepada Antony. Au, ini Ekitam. Aduh, adik parah. Alah, beget. Masih terjungkil. Masih kita siapakah di sana? Bruno Fernandes kepada siapa di sana? Sonny Eriksen. Kini Marcus Rashford mencoba melebar. Cristiano Ronaldo jelebret, udah diantisipasi salah. Cangkul euy. Dia berarti report. Kini Anggoy mencoba serangan. Jadi ada Rashford, dibuang saja kini Ekitam. Oh, hampir saja. Maksudnya Ronaldo tadi ingin mengejar. Kembali kini ada Lisandro Martinez kepada siapakah? Antony. Ada Cristiano Ronaldo, serangan counter attack yang dilakukan Antony. Aduh, sprint, berbahaya. 3-4 pemain mengepung. Namun kini masih bisa berputar-putar kembali Sonny Eriksen. Oh, sangat keras sekali. Tidak bisa membiarkan dari Casemiro, dari Anggoy. Kini, Ekitam kepada Eriksen. Terupas lagi-lagi Ronaldo. Ada Lisandro Martinez. Sangat baik sekali. Namun kini, Anggoy tidak ingin diam. Ingin menyamakan kedudukan. Kini, Eriksen terlalu terburu-buru datangnya. Diego Dalot mencoba mendilai bola. Perbedaan dari Anggoy dan Eki ini masih tidak terburu-buru. Namun Anggoy dengan kecepatan kilat mungkin. Mencoba ke Antony. Ada Casemiro di sana. Sonny Eriksen. Pada Cristiano Ronaldo berputar-putar kini mencoba mendilai. Nampaknya terus berputar. Casemiro di sana. Bayang-bayangi, langsung terupas kepada Antony. Wancu yang sangat baik dihalau oleh Luxau. Kembali kini counter attack yang gagal. Namun ada Cristiano Ronaldo dengan Casemiro di sana berlari. Mencoba kepada siapakah? Membelah lautan, tidak offset. Menarik sekali lolos dari jebakan offset. Cristiano Ronaldo, Alvaro Sorano, kumana kalah kiding kurung. Rumpanis Suto Uno. Ente, kadang-kadang ente. Ini ANT formasinya itu melakukan offset trap namun tidak baik. Kini umpan mendasar, dapat diantisipasi, dibuang saja. Kembali kini Antony mencoba melebar. Anggoy kini dapat angin segar lewat strategi yang dilakukan offset trap namun membelah lautan. Aman itu. Kini sudah 4 menit dari recording. Kembali kini ada Lisandro Martinez mencoba melebar. Marcus Rashford, Luxau. Wow,
Lagi-lagi ini sangat umpan-umpan yang sangat sulit ditebak nampaknya. Player Anggoy yang kostum merah-merah, namun kini serangan balik justru untuk Manchester United putih. Bayang-bayang ada Luke Shaw tidak bisa melewati Luke Shaw. 8-2. Ada Cristiano Ronaldo di sana kepada Bruno Fernandes. Ada Lisandro Martinez kepada Bruno Fernandes, umpan efek jaya yang sangat baik kepada Christian Eriksen. Ada Antonio, oh baik sekali Antonio, dapat diantisipasi dengan baik oleh Luke Shaw. Anggoy bertahannya cukup baik ini di menit-menit ini, diputar namun sulit juga untuk mencoba menguasai lebih lama dari bola. Kembali kini Antoni Wancu, oh nampaknya ingin menusuk dari Diogo Dalot. Namun gini 87, terlepas ini. Oh, Feren di sana masih mencoba bersabar di menit 88 ini. Serangannya dilangsungkan saja kepada Luke Shaw. Dapat di baik. Oh, nampaknya kesempatan kini corner. Corner kick ini justru untuk Anggoy dengan kostum merah-merah. Siapakah yang dituju? Nampaknya mengenai tiang Mister Gawang. 1 menit tambahan. Dan Feren di sana, ini serangan terakhir mungkin. Da Krisya, ada maksudnya ada. Oh, siapakah di sana? Ternyata dikembalikan lagi Rasbet Tijalike. Dan selesai. Waduh. Oke, selesai latihan hari ini. Jangan lupa dukung e-sport Garut, e-football dari Garut begitu. Ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Begini kali saya berbicara begitu. Ya. Tosnya tadi TF mah. Anjir. Tuh ayam.